Alimu anna asma al-Quran, anna asma al-Qurani kasiratun, bahwa nama-nama Al-Quran itu banyak. Aduha, yang pertama al-kitabu, kitab. Wahuwa masdarun, dia adalah masdar kal-qiyami, seperti lapas qiyami, was-siyami dan siam. Sama tuh wazan itu. Waqila fi'alun, dan dikatakan fi'al bimakna maf'ulin, dengan mana maf'ul, kal libas, seperti libas, bimakna al-malbus, pakaian yang dipakai, pakaian. Wattafaqu, dan mereka bersepakat, ala anna al-murada min al-kitabi al-Qur'an, bahwa ini maksud daripada kitab adalah Al-Qur'an. Qala, Allah berfirman, kitabun anzalna'u ilaika, kitab yang kami turunkan akan dia kepada engkau. Wal kitabu ja'a fil Qur'ani ala wujuhin, kitab datang ia dalam Al-Qur'an atas beberapa wajah. Ahaduha, yang pertama al-fardu, wajib. Kutibat alaikumul qisasu, diwajibkan atas kamu qisas. Ya. Jadi kata-kata kitab maknanya bisa wajib. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu puasa. Innas salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, sesungguhnya salat ada atas orang mukmin, ya, kewajiban yang diwaktukan. Wasania, yang kedua al-hujjatu wal-burhanu, maknanya hujjah dan burhan. Fa'tu bi kitabikum in kuntum shadiqin, maka datangkan olehmu dengan kitab kamu, dengan hujjah kamu, dengan burhan kamu, jika kamu orang-orang yang benar. Ay, ya, burhanikum, burhan kamu, burhan itu dalil, hujjah. Wasani wasani suha, yang ketiganya al ajalu, maknanya ajal. Wa ma ahlakna min qaryatin illa wala kitabun ma'lum, tidaklah kami binasakan daripada satu kampung kecuali baginya ada ajal yang sudah diketahui. Ai ajalun, memang sudah ada ajalnya. Ya. Masing-masing punya ajalnya, tunggu semuanya ajalnya. Ada yang masih muda udah mati, ya. Ada yang sedang baru mati, ada yang udah tua belum mati-mati. Yang jelas semua mati, man kita enggak tahu nih. Ada yang pinter banget, ganteng banget mati. Pinter cantik mati, masih muda. Ya. Mati, ya, semuanya mati. Mau cakep, ya, lawanan cakep. Lawanan cakep apa? Ya. Lawanan cakep julek, ya. Semuanya, kata kita, semuanya mati. Nah, ajalnya itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas mati semua. Warabiyo, yang keempatnya bimakna mukatabati sayyidi abdahu, dengan makna tuan memukatabahkan akan budaknya. Jadi, mukatabah itu maksudnya apa? Budak dikitabahkan. Jadi dikatakan begini. Wahai budakku, ya, wahai budakku, carikan uang 200 juta umpama dalam waktu 2 bulan, kalau kamu ketemu nanti kamu merdeka. Gitu. Itu namanya budak dikitabahkan. Wallazina yamtaquna alkitaba mimma malakat aymanukum, dan orang-orang yang menuntut kebebasan. Jadi kitabah maknanya kebebasan. Ya. Kebebasan maksudnya apa? Kitabah, menuntut pengkitabahan, ya, daripada budak yang kamu miliki.
Wa hadzal masdaru fi'alun. Ini masdar fi'al bi makna al-mufa'alah, dengan makna mufa'alah. Kal jidal wal khisam wal kitab. Seperti jidal, lapas jidal, lapas khisam, lapas kitab. Bi makna al-mujadalati. Mujadalah, maknanya mujadalah. Bermujadalah, berdebat. Wa muqasama, bermusuhan. Wa muqatalati, berperang. Wa istiqaqul kitabi ya min katabtu syai'a iza jama'tu. Boleh saja katabta, boleh ya min katabtu syai'a ya. Dan mustaqnya kitab daripada katabtu syai'a, aku ya katabtu syai'a iza jama'tu. Jadi makna katabtu jama'tu, aku kumpulkan dia. Maknanya katabtu. Wa sumiyat katibat lijtima'iha, dan dinamai katibah. Ya. Katibah, katibah dinamai katibah karena berkumpulnya batalion, karena berkumpul satu batalion. Kenapa dikatakan batalion? Lijtima'iha, karena berkumpulnya. Jadi kitab tuh dinamakan kitab karena berkumpul di situ apa saja. Fasumial kitabu kitaban, maka oleh karena itu kitab dinamai kitab. Kenapa? Li'annahu kal katibati, karena dia itu seperti katibah, seperti batalion. Ya. Satu batalion tentara, ya. Banyak dikit orangnya. Banyak kumpul. Nah, di dalam kitab itu banyak. Ada ya, ada babun, ada faslun, ada farun, ada tatimatun, ada mas'alatun, macam-macam. Ala asakir syubuhati, ya. Atas pasukan-pasukan syubhat. Auli annahu jitama'a fihi jami'ul mu'lumi, atau karena bahwasanya berkumpul padanya ya macam ya, sekalian ilmu-ilmu. Auli annallahu ta'ala, atau karena bahwasanya Allah ta'ala alzama bi takalifa 'alal khalqi, menetapkan, mewajibkan padanya akan taklif-taklif kepada makhluk. Wallahu a'lam bishawab wa sahih.